cara menghilangkan ketagihan nonton bokep. Caranya adalah dekati cewek-cewek yang Anda inginkan mereka untuk jadi pacar Anda. Lalu ajaklah bertemu mereka berdua. Dasar Anda, ganteng doang. Jemput cewek depan gang. Kok kakak bisa denger sih? Kan aku pakai headset. Nah, What's up geng, balik lagi sama gue Lucas Romario di channel Litop Cipau. Jadi sekarang gue udah pakai headset, pegang MacBook ya kan. Kalian tahu kan kontennya apa? Lupa colok headset. Tapi ini lebih konyol. Langsungnya kalian tonton iklan, jangan di skip, oke? Okay? Kita memberi konten, YouTube memberi uang. Bisa gak numpang dulu kak? Sorry. Eh. Wifi-nya kenceng soalnya di sini. Masa? Ada? Ada. Passwordnya apa? Cara punya pacar 2. Caranya adalah dekati cewek-cewek yang Anda inginkan mereka untuk jadi pacar Anda. Lalu ajaklah bertemu mereka berdua. Setelah itu katakan pada mereka mau tidak kalian jadi pacar saya. Dijamin Anda akan mendapatkan tamparan di kedua pipi Anda. Dasar Anda, ganteng doang. Jemput cewek depan gang. Cara menghilangkan ketagihan nonton bokep. Cara pertama, supaya Anda bisa berhenti untuk menonton video bokep, gunakan sabun batang usap-usap di mata Anda sampai perih dan mengeluarkan busa. Jika tidak berhasil, gunakan cara kedua ini, yaitu bungkus kepala Anda dengan kantong plastik agar apa yang Anda lihat menjadi blur. Dijamin Anda akan susah untuk nonton bokep. Jika tetap tidak berhasil berarti Anda memang cabul. Hei, hey, apakah kau melihat sayur? Apakah kau melihat sayur? Iya. Di mana? Katakan lebih keras. Cara jadi cowok TikTok. Caranya adalah pelajari gerakan-gerakan TikTok seperti Bang Jago. Iya. Guys, sebelum kalian lanjut nonton, tolong subscribe, gue hitung cepetan. Like jangan lupa juga ya. Komen. Nanti komennya pas selesai nonton. 1 2 3 4 5. Oke, udah di-like, udah subscribe, kita lanjut. Cara selingkuh yang benar agar tidak ketahuan. Gunakan nomor handphone yang berbeda. Kalau tidak punya nomor handphone yang lain, gunakan nomor handphone emak lu. Tidak bermain sosial media. Kan banyak tempat yang lu bisa pakai untuk selingkuh. Contohnya warnet Bang Ijal sebelah mie ayam. Bagus deh di situ. Cobain pasti nagih. Gunakan panggilan sayang yang sama. Misalnya lu panggil pacar dengan kata kebo, panggil juga selingkuhan Anda dengan kata kambing. Jika Anda tidak mengerti tutorial ini berarti Anda tidak pintar. Makanya jangan selingkuh, goblok. Bagian tubuh wanita yang paling seksi. Sudah pasti bagian tubuh wanita yang paling seksi adalah badan pantat. Anda ini cowok atau bukan sih? Kalau begitu saja Anda bertanya, Anda ini memang miris. Pasti jomblo ya? Jika Anda jomblo kan ada TikTok yang bisa Anda liatin tuh cewek-ceweknya. Tips putusin pacar yang bau ketek. Katakan dengan jujur kepada pacar Anda secara empat mata. Kalau bisa ajak keluarganya juga. Katakan kepada dia kalau dia itu bau ketek. Udah tahu bau ngapain juga dipacarin. Oke, next. Suruh pacar Anda mandi menggunakan sabun pencuci baju. Kalau dia marah, ya biarin aja. Anda nikmatilah kebauannya. Jika Anda sudah tidak tahan lagi, katakanlah lu itu bau dasar jorok. C-
cara menghilangkan ketagihan nonton bokep. Cara pertama, supaya Anda bisa berani untuk menonton video bokep, gunakan sabun batang usap-usap di mata Anda sampai perih dan mengeluarkan busa. Jika tidak berhasil, gunakan cara kedua ini, yaitu bungkus kepala Anda dengan... BG belum kecolok dong, kedengeran gak kak? Kenceng banget, emang iya? Berarti kakak tahu apa yang aku dengerin? Aduh, lupa colok headset aku. Cara jadi cowok TikTok. Caranya adalah pelajari gerakan-gerakan TikTok. Bang Jebu, dia gatal-gatal sa dan tarik si semongko. Kok kakak bisa denger sih? Kan aku pakai headset. Nah, kedengeran sana. Nah. Bagaimana ini? Cara oh iya ampun. Gue lupa colok headsetnya bangke. Sorry kak, keganggu gak? Santai. Pantes kakak bilang memuntah tadi. Aduh, sorry ya. Iya santai. Nggak apa-apa ya. Cara liatin cewek TikTok tanpa ketahuan pacar. Tutup HP Anda dengan piring kotor supaya tidak terlihat oleh pacar Anda. Jika tidak berhasil, kan bisa ngumpet di kamar mandi. Kalau mau nonton video TikTok cewek-cewek seksi, gitu aja kok bodoh ya kamu. Menghilangkan ketagihan nonton bokep. Cara pertama, supaya Anda bisa berhenti untuk menonton video bokep, gunakan sabun batang gak kecolok dong mata Anda sampai aku lupa colok headset. Kakak denger ya? Kakak denger aku lupa colok headset dong. Nanti aku mau colok headset ke sini. Jadi ada kamera di sana. Janji. Ya jadi aku habis koma pengen tahu cara-cara hidup gitu. Aku izin share ya kak ya. Ya nanti cek YouTube-nya dong, Itop Cupau. Makasih ya. Jadi mau lihat reaksinya kakak kalau ada orang yang lupa colok headset gitu. Aku izin share ya kak ya. Nanti cek YouTube-nya Itop Cupau. Oke, apa namanya? Itop Cupau. Thank you. Iya dong. Itu yang kameranya ya. Eh, iya kurang tersembunyi ya. Hah? Itop Cupau. Gue izin share ya. Boleh enggak? Boleh ya. Nah, gimana guys? Gimana? Seru enggak? Pasti seru, channel Itop Cupau itu selalu enggak pernah seru. Gak pernah gak seru guys. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Follow Instagram gue Lucas Romario 10. See you in the next video. Bye. Iya, ya udah ya. Iya, ya udah ya.